saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok enggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu, ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Prancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya, transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang gak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu itu recehan. Gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Pak Joko Widodo, sesuai dengan saran beliau kepada KPU, harus dirubah debatnya. Karena masalah-masalah pribadi jangan dibawa. Sedih nggak kita lihatnya? Putra kebanggaan dia Gibran lah yang melakukan itu. Kan ini debat sangat baik ya. Baik masalah agraria, lingkungan ya, dan materi lainnya. Tapi jujur saja kalau kita melihat secara hati bersih, jadi nggak berbobot dengan ulahnya Gibran. Orang jujur saja belum waktunya dipaksakan seperti orang pintar, padahal kita tahu apa yang dia katakan tadi semuanya ngawur. Terima kasih.